Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, halo guys, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan aku. Hari ini aku bakalan jalan-jalan ke Flower Show, festival bunga yang berada di COSBB Hong Kong. Yuk, mari kita jelajah ke sana. Untuk tiket masuknya sendiri bisa menggunakan Octopus Card atau beli tiketnya langsung di loket yang tersedia. Untuk informasi tiket masuknya ada di sini teman-teman. Harga normal untuk orang dewasa itu $14 dan anak-anak 4 tahun sampai 14 tahun itu $7 dan sebagainya. Ini adalah denah dari Hong Kong Flower Show 2023 yang berlokasi di Victoria Park, COSBB, Hong Kong. Beli tiketnya di loket ini. Setelah itu kita antri untuk masuk. Nah, ini dia Hong Kong Flower Show 2023. Hong Kong Flower Show pada tahun 2023 ini adalah yang pertama kali setelah 3 tahun vakum, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022. Setelah 3 tahun vakum karena COVID-19 yang begitu menggemparkan dunia, tahun ini Hong Kong Flower Show kembali hadir dan mengusung tema yaitu Bliss in Bloom yang menghadirkan 400 ribu bunga dan 40 ribu bunga hidragea sebagai bunga unggulan di tahun ini. 225 organisasi termasuk 72 peserta pemeran dari 10 negara yaitu China, Indonesia, Jepang, Oman, Korea, Singapura, Thailand, Filipina, Pakistan, dan Vietnam menjadi bagian dari Hong Kong Flower Show tahun ini. Ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin membuat taman kecil di samping atau di halaman rumah. Sebelas grup seni budaya dari para pekerja migran Indonesia akan turut meramaikan festival bunga tahun ini dan akan tampil pada tanggal 19 Maret yang jatuh di hari Minggu. Jadi jangan lupa nonton ya teman-teman. Karena tadi saya datang itu jam 5 dan sekarang sudah jam 6 lebih, hampir setengah 7, sudah mulai gelap teman-teman, tapi tetap ramai. Masih banyak orang yang berkunjung di sini menikmati waktu.
satu malam sekedar nongkrong-nongkrong, foto-foto bersama teman-teman. Wah, semakin malam semakin indah dengan hiasan lampu-lampu yang bercahaya warna-warni. Oh ya teman-teman, Hong Kong Flower Show ini dibuka pada jam 9 pagi sampai 9 malam ya. Jadi silahkan teman-teman berkunjung pada waktu itu. Aku lagi nyari booth-nya Indonesia teman-teman, kok belum ketemu. Asik nongkrong di situ. Sekarang kita masuk ke pameran antar negara ya teman-teman. Wah, unik-unik sekali ini, cantik-cantik desainnya. Sambil kita menuju booth dari negara tercinta Indonesia yang pada tahun ini mengusung tema yaitu Anjungan Rumah Lamin dari Kalimantan Timur, yang sudah berhasil meraih penghargaan penampilan terunik pada tahun ini. Bunga hidragia sendiri mempunyai makna masing-masing teman-teman. Bunga hidragia pink melambangkan cinta dan pernikahan. Bunga hidragia biru melambangkan permintaan maaf. Dan bunga hidragia putih itu tidak bisa berubah warna, yang melambangkan kesombongan dan kesucian. Indonesia ramai banget. Unik, wonderful Indonesia. Thank you.
sekian untuk hari ini kita menjelajah Festival Flower Show 2023. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.